Oke, ketemu lagi dengan Lancar Jaya, Lur. Kali ini kami telah ready, yaitu pesanan untuk yang ke Bogor dan kami siap uji coba. Jadi bosku ya, ini pakai roda besi lengkap dengan penggeraknya 16 HP, rel 6 meter. Kita siap uji coba bosku. Jadi kita uji coba kayu jati diameter 40 bosku. Oke, langsung kami praktekkan. Oke, sebelumnya ini di-review dulu Pak ya. Iya. Sebelum kita praktek, di-review dulu ini untuk gergajinya canggih sekali ini Pak. Nah, ini ada tampilan baru ini ya untuk pengamannya. Iya. Nah, jadi ini kita pakai pengaman, ini memang harus kelihatan. Jadi harus kelihatan, kita pakai terancang. Ini pengaman bisa buka tutup. Jadi ini harus sering buka tutup karena kalau pasang gergaji ini harus buka tutup. Oke, jadi ini kita tetap memperhatikan safety-nya Pak ya? Ya, safety nomor satu. Kalau ada apa-apa ini sudah tertahan. Tapi harus transparan memangnya, karena setiap bergaji itu yang kita awasi adalah geraknya pita. Oke, jadi safety keselamatan nomor satu bosku ya. Nah ini untuk mesinnya udah ready bosku, tinggal finishing aja ini. Insya Allah hari Selasa siap kirim ke Bogor bosku ya. Ini memakai roda besi Pak ya? Iya, roda besi diameter 60, panjang pita 525. Oke, jadi standar Pak ya? Standarnya ya, Benso. Standar Benso 28 sebetulnya. Oke, jadi ini untuk dieselnya juga lebih besar Pak ya? Dieselnya ini pakai motor bensin 16 HP. Ini sudah cukup. Oke. Besar ini sudah cukup 16 HP. Oke, mantap Pak. Nah, ini yang di belakang saya lihat juga ada progres yang lain Pak ini Pak ya? Ya, nah, yang ini juga sama, yang ini sama dengan yang ini. Cuma yang belakang sana progres pakai roda gila, pakai roda sepeda motor. Oke. Tapi dengan biaya agak lumayan sederhana sana. Oke, jadi besinya juga dijamin tebal-tebal Pak ya? Kalau besinya sama ini, tebal-tebal pakai diam 66 dan diameter 3 mili. Oke, jadi tebel, besinya pakai besi 6x6, tebalnya 3 mili Bos ya, dijamin tebal, mantap. 3 mili ini. Nah, mantap Bosku. Dijamin tebal. Yang belakang itu pesanan mana Pak? Ciamis ya? Yang belakang itu untuk juga dari Jawa Barat, Ciamis. Kalau yang ini ke Jayapura, Papua ini. Oh ini, Jayapura, Papua bosku. Kalau yang ini untuk Bogor, insya Allah kita minggu ini harus berangkat. Oke. Kita coba. Mantap bosku, ditunggu nanti ya bosku ya untuk video berangkat ke Bogor bosku. Sekarang kita uji coba dahulu bosku ya untuk gergaji yang kita kirim ke Bogor. Thank you.
Oke bosku, kita cek bosku hasilnya bosku ya. Hasilnya kita cek bosku, sangat impresif bosku ya. Dijamin hasilnya premi bosku, mantap. Jos. Kayu jati diameter 40 bosku ya. Kayu jati diameter 40, bisa dilihat jarinya bosku. Wah, kayu jarinya hitam bosku ya. Kayu jati keras. Sangat mudah dengan gergaji kayu horizontal bosku ya. Oh, oke bosku, jadi ini yang hasilnya yang sudah digergaji bosku ya. Hasil gergajiannya bosku mantap banget bosku ya. Ini kayu jati keras bosku. Nah ini kelihatan dari seratnya bosku, hitam bosku ya. Mantap, satu orang aja cukup bosku. Kita uji coba lagi bosku ya. Kayu jati bosku, kayu jati keras ini bosku ya, bisa dilihat dari seratnya hitam bosku. Mantap. Nah ini gergajinya dijamin ngantem bosku ya, balancing tanpa getaran pak ya. Ya gergajinya ini, jadi gergaji ini sangat mudah settingannya, tidak maju mundur. Nah, settingannya juga mudah ya, tanpa getaran bosku. Tanpa getaran, sangat anteng bosku ya. Hasilnya juga presisi. Tes hasilnya pak, lihat hasilnya. Nah, pasti presisi dari ujung sana. Itu pakai meteran bisa. Oke. Nah, ini dari ujung sana sampai ujung sini sama, kiri kanan juga sama. Oke, mantap bosku. Oke bosku, kalau sudah seperti ini siap kirim bosku ya. Ini siap kirim ke Bogor Jawa Barat bosku. Kita pastikan quality controlnya. Kita pastikan mantap bosku ya. Jadi kita uji coba dahulu sebelum pengiriman semua unit. Sebelum pengiriman kita uji coba bosku ya. Biar hasilnya maksimal, pelanggan juga puas bosku. Oke, terima kasih bosku. Yang mau pesan gergaji horizontal ready bosku ya. Ini proses pengerjaan. Siap kirim ke seluruh Indonesia bosku. Langsung hubungi nomor di bawah bosku ya. Nah, siap kirim ke seluruh Indonesia. Oke, terima kasih bosku.